Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Nah, di sore hari ini kita akan merapikan bahan bonsai bambu kuning yang kita dongkel sekitar 3 bulan ya. Ini bahannya sangat bagus sekali teman-teman. Nah, karena kurang perawatan kita akan rawat dulu. Nah, ini dongkelan loa yang itu hari ya sudah tumbuh. Mulai besar juga sudah tumbuh. Semua bagus. Kita akan merapikan bahan bonsai bambu kuning yang di sini teman-teman. Nah, ini batangnya sangat besar sekali, luar biasa ekstrim ya. Nah, kita akan rapikan biar menjadi bagus teman-teman ya. Dan tidak lupa kamu ucapkan dan kita doakan seperti biasa. Semoga teman-temanku semua di sore hari ini selalu keadaan baik-baik saja, selalu sehat walafiat. Biar bisa melihat video atau menonton video-video Pak Jasmine tentang tutorial pembuatan bonsai bambu kuning ya teman-teman ya. Dan saksikan kita akan merapikan dan merawat bonsai bambu kuning ya. Dan ini peralatan yang kita siapkan teman-teman untuk mengeksekusi penataan bahan bonsai bambu kuning yang sangat besar ya. Ini semua sudah tumbuh. Nah, yang di bawah juga semua besar, ini juga sudah tumbuh, juga subur. Tapi kita mau eksekusi yang ini karena sudah dalam pot. Bonsainya sangat besar, potnya sangat kecil, tapi tumbuhnya juga sangat subur ya, indah sekali. Ini nanti kalau sudah padat daunnya rimbun pasti sangat indah sekali teman-teman. Batangnya bagus sekali. Kita akan coba mengatur dari sebelum dia terlambat ya, sebelum tinggi ya, kita atur dulu biar nanti jadinya agak enak dipandang mata teman-teman. Thank you.
alhamdulillah teman-teman ya sudah selesai, hasilnya sangat bagus ya. Ini perapian bakalan bonsai bambu kuning tahap pertama sudah kita lakukan, sudah bagus ya. Sebelum batang terlanjur tinggi, nanti susah untuk mengaturnya teman-teman. Ini tumbuhnya sudah sangat merata sekali, sangat keliling ya, keliling semua hidup ya, dari depan, belakang, samping, semua tumbuh subur ya. Batang sudah besar-besar. Dan ini seperti yang mau mati teman-teman. Nah, seperti kelihatannya mati, tapi tunas masih keluar baru. Dari bawah sampai atas seperti itu ya. Padahal pun batang sudah besar, sudah tumbuh. Nah, yang ini juga seperti itu. Sepertinya mati, tapi batang masih tumbuh. Seperti nampak kering sampai atas teman-teman ya. Nah, ini ada tunas baru. Semua. Semua di ujung pangkal batang, semua ada tumbuh tunas baru lagi ya. Nanti setelah padat, kita akan merapikan tahap yang kedua, biar menjadi bagus. Hasilnya sangat luar biasa ya. Nah, bonsainya karakter sangat besar, potnya sangat tipis, tumbuhnya juga sangat subur teman-teman. Bonsainya besar sekali. Nah, potnya sangat tipis ya. Nah, bagus sekali. Oke, buat teman-teman semua yang ada kuota berlebih, kami harapkan untuk menyedekahkan subscribe-nya kepada kami. Biar kami tambah semangat untuk membuatkan tutorial-tutorial tentang pembuatan bonsai bambu kuning, pendunggalan bonsai, dan penanaman bonsai-bonsai lainnya ya teman-teman ya. Oke, dan buat teman-temanku semua, jangan lupa tekan like, subscribe, share, dan komen ya, biar kami tambah semangat membuatkan video-video tentang pendunggalan bonsai atau pembuatan bonsai bambu kuning dari Padi Jasmine ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.